Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini 8 hari bulan 12. Dah 8 hari ya. 8 hari kita dalam bulan Disember. So kita tinggal lebih kurang 22 hari sebelum masuk tahun yang baru. Wah, cepat betul. Okay. So just now ada seorang yang bertanya tentang goal. Okay, apa pendapat saya tentang goal lah. Okay, so saya personally, saya beritahu saya tak trade gold secara CFD ni. Okay, saya hanya trade, saya hanya mungkin beli, saya beli, jual beli physical gold sajalah. So basically physical gold yang saya nak beli, saya akan tengok harga pasaran lah, yang paling rendah, dan saya akan lock gold tersebut. Okay, so ataupun saya beli barang kemas lah. Alright. So secara weekly-nya pada minggu lepas dan minggu ini, okay, kalau kita tengok ni weekly di sebelah kiri, tengah daily, H4 dan juga H1. Saya menggunakan sistem BBMA yang diasaskan oleh Cikgu Muhammad Ali dan di apa nama di advance, bukan di advance kan sikit lah, digarapkan sedikit dengan ilmu multi time frame yang saya belajar bersama dengan Cikgu Ulan lah. Okay. So di sini saya menggunakan CFA multi time frame lah. Okay. So di weekly ni, pertama kita nak tahu weekly ni hanya kita nak tengok dia duduk di zone mana sahaja. Okay. Ketika ni last week dengan minggu ini dia bermula daripada bawah ni di zone re-entry buy. Sorry, ada MA510 low re-entry buy. Alright. So untuk sahkan dia ni, kita kena make sure that di time frame yang kedua, iaitu di daily, perlu jadi apa? Market hilang volume. Nampak tak? Market hilang volume ni. Start daripada sini. Candle biru ni sehingga semua ni, ini adalah semua ni adalah candle yang hilang volume. Apa maksud candle hilang volume? Candle tu close di dalam BB. Nampak? Candle ni close dalam BB. Saya tebalkan sikit. Candle ni close di dalam BB. Boleh ke band. Okay, kalau dia close di antara mid BB ke bottom BB, okay, kalau dia close di antara ini ya, mid BB ke bottom BB, dia MHB buy. Kalau dia close di antara mid BB ke top BB, itu MHB sell. Ketika ni dia dah masuk zone MHB sell lah. Okay, tapi dia belum sampai pada kawasan-kawasan yang kita boleh sell. Okay, nanti dulu. Kita buat MHB buy dulu. Alright, nampak? So, ini adalah candle yang close di luar BB. So, candle momentum. Ini sah-sah momentum. Momentum dia terjun dulu. Tapi, dua kali dia terjun. Okay, dua kali dia terjun, dia tidak melepasi bottom BB. So, ini kita boleh kongsikan market hilang volume. However, market hilang volume ni untuk kita sahkan dia, bagi saya lah, untuk saya. Okay, yang saya buat dan saya chat dengan Cikgu Lan, boleh praktikkan, iaitu MHB ini perlu apa? Pertama, di lower time frame kena ada candlestick momentum. Pertama, dekat sini MHB buy eh, buy, sistem buy. Mesti ada momentum dulu. Yang kedua, di time frame ni saya tambah perlu ada reversal pattern. Kalau ikutkan di sini, ini tak ada. Ini tak ada dan candle ni. Nampak? Candle 1 hari bulan 12 ini dah ada reversal pattern dan pastinya di dalam ni mesti ada H1 dia, iaitu momentum buy. Okay, saya letakkan kat sini eh. Kita tengok ni candle yang start eh. Kita tengok di H1 ada tak momentum buy dekat situ. Saya besarkan dulu eh. Nampak? Nampak tak? Ini candle yang start dan di dalam candle itu ada momentum buy. Nampak? This one. Bila berlakunya momentum buy ni dan dia close di sini, dia telah mengenggafkan candle yang sebelah tu. Alright? So the next candle dekat sini, hari yang seterusnya baru kita boleh cari buy. Okay, so kita patah balik dekat sini. Alright. So nampak? Okay, so maksudnya apa? Maksudnya dekat sini dah sah lah. Ada MHB dan ada reversal pattern di sini. Okay, so apa yang kita perlu buat? Di H1 ni tadi momentum lah yang saya letak kat sini adalah pada masa ni lah perlukan momentum tu. Okay, di sini. Okay. Apa yang kita patut buat adalah di H4, okay, di H4 setelah ada benda tu, okay, bagi saya satu hari bulan, ya, ni minggu ini, minggu lepas, okay, di H4 ini, okay,
Okay, kita ambil daripada sini eh. Kita tengok dekat sini DH4 eh. DH4 daily kita tanda dulu. Yang ini reverse, betul? Candle ni reverse. Kemudian kita tengok H1 dah ada momentum. Okay, ni dan start daripada hari ini, the next day, which is dekat H4, semua yang ada di antara mid BB ke bottom BB, kita boleh mencari buy. Okay, so di sini adalah zone buy dia. Alright, so now dah ada zone buy, dia dah bergerak. Nampak market bergerak. Kita hanya perlu menunggu momentum buy sahaja untuk market bergerak naik sehingga weekly. Di sini. So now H4 dah ada momentum buy. Okay. So dah ada momentum buy. So bagi saya dia dah sampai 3/4 perjalanan. Okay. So kita menunggu sama ada dia akan sampai ataupun tidak di sini. Tetapi kepada mereka yang dah entry di zone ini, tak ada masalah. Okay. Macam semalam, you still boleh entry dekat sini. Tak ada masalah. Di antara mid BB dengan bottom BB. Ini zone ni. Ha, nampak? So katalah yang terlepas. Okay, ada yang terlepas eh. So the next adalah di kawasan ni. MA 510 low di H4. Kena pakai H4. Okay, bila ini berlaku di H4 nanti, okay, dia datang, dia turun dekat H4, apa yang kita kena tengok? Di H1 perlu jadi market hilang volume buy. Di H1 ni. Ha, zone ni bawah ni. Baru kita boleh cari buy. Ha, so kena menunggu sikit lah. Okay. Dalam kawasan ni baru kita boleh buy. Tetapi dalam kawasan ni pula macam ni tadi, MHB tadi kan, mesti ada reversal pattern. Kena ada reversal pattern baru cantik untuk buy. Kalau tak, belum ada lagi untuk kita boleh buy. Silap-silap, pak, dia terus terjun ke bawah. So berhati-hatilah dekat situ. Okay, so pada pandangan saya, insyaAllah dia boleh naik lagi ke atas. Sebab ni masih momentum. Sebab selepas daripada momentum, tidak ada re-entry yang pertama lagi. So ini ada. Ada peluang. Okay, so apa-apa pun kita mesti tunggu the next perjalanan dia dekat sini. Once dia turun ke sini, then baru kita start mencari buy lah. Alright, so nampak tak dekat H1 ni baru ada momentum dan dia baru ada re-entry yang pertama. Dan dia dah naik. Kita menjangkakan dia naik dulu membuat MHB untuk dia turun ke bawah balik, kemudian baru dia push market naik. Ha, itu pada pandangan saya untuk gold. Okay you guys, semoga bermanfaat sharing saya pada pagi ni dan memudahkan pada tuan-tuan untuk buat decision sama ada nak buy ataupun nak cut the position ataupun nak hold the position. Okay, good luck pada mereka yang trade gold. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.